Assalamualaikum Happy Moms, welcome back to Happy Cooking. Hari ini aku mau membagikan resep bakwan sayur yang super duper renyah. Nah, kalian bisa denger sendiri kan, kriuknya bener-bener renyah, gurih, nikmat pokoknya. Biasanya kalau orang Indonesia itu favoritnya itu yang makanan gurih-gurih, kalau enggak yang renyah-renyah gitu. Dan bakwan sayur ini tuh salah satunya. Oke, biar enggak lama-lama kita langsung aja mulai masaknya. Tapi buat Happy Moms yang belum subscribe channel ini, yuk diluangkan sebentar waktunya buat subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan sama video-video simple masak aku yang selanjutnya. Aku mau menyiapkan terlebih dahulu adonan bahannya. Ini aku menggunakan 7 sendok makan tepung terigu. Akan aku campurkan dengan 3 sendok makan tepung beras. Selanjutnya aku mau tambahkan dengan bumbu-bumbunya. Ini yang pertama aku akan menambahkan dengan ketumbar bubuk secukupnya. Lalu tambahkan merica bubuk, gak usah banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak itu juga rasanya kurang enak ya, terlalu nyegrak gitu. Masukkan garam secukupnya. Tambahkan kaldu jamur, kalau nggak ada bisa pakai penyedap rasa atau boleh juga di skip. Selanjutnya masukkan air, airnya ini pakai yang suhu biasa aja, sedikit demi sedikit. Jangan langsung dituangin semua airnya, takutnya nanti adonannya jadi terlalu encer. Karena nanti kita kan akan menambahkan dengan sayur mayur ya. Dan sayuran itu juga mengeluarkan air meskipun cuma sedikit. Oke, sekarang aku mau memasukkan sayurannya. Aku pakai wortel, terus kubis, juga ada irisan daun bawang dan sedikit seledri. Sayurannya ini aku potong memanjang ya. Kemudian semuanya ini aku aduk hingga merata. Jika tekstur adonannya belum sesuai, Happy Moms boleh menambahkan dengan air atau tepung lagi sampai adonan yang diinginkan itu tercapai. Nah, tekstur adonan yang kita inginkan itu yang seperti ini ya Happy Moms. Sekarang kita sudah siap untuk menggoreng bakwan sayur kita. Nah, ini aku sudah menambahkan 1 sendok makan margarin ke dalam minyak supaya hasil gorengan kita nanti semakin gurih Happy Moms. Kita goreng bakwan sayur ini di minyak yang panas dengan api yang sedang saja. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini dan tekstur luar bakwan sayurnya itu sudah gurih, garing gitu ya, itu berarti bakwan sayur kita ini udah matang dan udah bisa untuk kita angkat dan tiriskan. Oke, sekarang kita mau tata bakwan sayurnya di atas piring. Nah, ini dia bakwan sayur yang super gurih, renyah, crispy, dan enak banget ala Happy Cooking. Happy Moms wajib banget untuk nyobain resep ini di rumah karena simple dan bahannya sederhana dan pasti akan jadi favoritnya keluarga di rumah. Sekarang kita mau cobain ya. Rasakan gurih, renyah, dan crispy-nya. Kriuk banget Happy Moms, dan ini enak banget. Makan pakai cabai rawit hijau atau pakai sambal Bangkok kayak aku gini lebih nikmat. Oke, sekian dulu Happy Moms untuk resep kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalian yang mau lebih dekat dengan aku bisa follow sosmed aku, terus nanti tag hasil recook kalian ke sosmed aku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Goodbye.